Sari, hadir. Evan Hadiski, hadir. Evan Haris Pratama, Grehana, hadir. Ini Aurea, hadir. Muhammad Akbar Panji Wijaya. Enggak ada dia. Akbar enggak ada, Bu. Soalnya ibunya sakit. Sakit apa? Kurang tahu saya, Bu. Baiklah. Muhammad Fatahillah Indra Sakti. Saya, Bu. Retno Umala Lati, hadir. Veronica Devin Wibowo Putri, hadir. Oke, baiklah, kita mulai pelajarannya ya. Dibuka halaman 145. Ya, tapi teman-teman tahu gak sih pelajaran kita jam kos? Loh, kok bisa? Bener gak ada? Iya, katanya keluar. Tadi sama Panji sakit apa sih? Katanya sih sakit stroke ya, tapi stroke nya ringan. Kok lo tau El? Kan gue kan sepupunya Panji. Loh, masa iya? Iya. Iya, gue kayak gak mirip gitu ya kali ya. Kan gue kan anak. Ayo dong, ya Panji. Oh gitu El, iya. Iya. Bar, join lah. Yo, yo, yo. Hidup saya, Bar. Iya, iya, kenapa? Nyokap lo itu dirawat di mana sih? Di rumah apa di rumah sakit? Ntar biar gue singgok bareng yang lain-lain. Yo, ibro, masa nyokap lo sakit kita gak tahu. Gak usah ribet-ribet lah, nyokap gue udah di rumah. Kemarin cuma terapi aja. Oh. Yang kita sih mau ini sih. Iya, iya. Kalian nanti pengen lanjut SMA mana nih semuanya? Aku SMA 1 sih. Kalau aku SMA 3 deh kayaknya. Sama kita kan. Kita ya. Sih SMA 1. Kak kamu tak? Aku masih bingung. Aku sih mungkin antara SMA 3 sama STM 1 gitu. Aku sih SMA 2. Lu aku sih jelas SMA 1 ya. Hari ini gila lo piket Pak. Yoi bro. Ya aku sama Indra. Ya ya. Ya 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 ya. Halo, assalamualaikum. Pripun mudik? Oh, alah. Pripun mudik, kula manut mawon. Amin. Ya mudik niki kula badhe wangsul. Assalamualaikum. Drek. Kalau gue curhat boleh gak sih? Iya curhat, ngapain harus ngomong, curhat apaan? Jadi gini, nyokap gue kan lagi sakit, dia juga tahu itu. Kata bude, nyokap butuh banyak biaya buat pengobatan. Kayaknya gue gak bisa lanjut buat melanjutin sekolah. Mending gue lebih milih kerja buat nambah-nambah ekonomi. Padahal gue udah nyiapin berbagai hal buat daftar ke sekolah yang gue idamin. Gak sayang sama usaha lu selama ini? Mau gimana lagi, laki-laki yang ada di rumah cuma gue aja. Kalau kata orang-orang ya, anak laki-laki pertama itu bahunya harus sekuat baja. Woi, gua punya rencana. Hah? Rencana apa lagi? Menurut gua, kok lu dapat rencana? Sekali lagi deh, ini buat siapa yang sudah buat bantuin nyokapnya. Terus apa hubungannya sama rencana lo itu? Makanya dengerin dulu. Terus permasalahannya di dia kan di ekonomi keluarganya. Dia sampai rela nggak lanjut SMA gara-gara ekonomi keluarganya. Jadi kita harus bantu dia. Buat pengobatan ibunya. Oh yang bener aja, kasihan si Akbar tuh, mana masih SMP juga. Iya, kasihan tuh si Akbar. Tapi ini real or fake, bro? Real lah, makanya itu gue bikin rencana ini buat bantu si Akbar. Apaan emang rencana lo? Kalau aneh-aneh ini gak usah deh. Gimana kalau kita jualnya sebelah yang lagi rame ya kan? Hah? Jualan? Asik banget kelihatannya. Duh, tumben lu udah datang, Bar. Kita cuman bahas PRMTK kok. Lo udah belum? Oh iya, belum kayaknya. Kok belum duluan ya? Ya. Biasa, oke. Oke, udah dulu. Ya. Jadi ya. Ya. Jadi ya, Bar ya? Ya, ya. Jadi, Bar. Ya. Tadi lanjutnya rencananya gimana? Ya itu tadi kita jualan sebelah aja yang simpel gitu kan. Lah, cowoknya dari mana? Gampang, kita urunan aja. Kalau tempatnya juga gimana? Kan kalau nyewa juga lumayan. Betul juga, ada usul? Kan dulu sih dia juga pernah itu kan buka warung window. Siapa tahu kan nanti bisa jadi harga miring. Boleh juga. Nah, masalahnya sekarang Dinda di mana? Nah, itu si Dinda. Dah si Dinda. Halo, halo.
kumpul biasa. Jadi gini deh. Kasihan banget ya si Akbar. Makanya itu, kira-kira lo bisa bantu nggak? Insya Allah bisa, nanti aku coba tanyakan Papi dulu ya. Oke, siap, thanks Din. Oke, semua aku duluan ya. Oke, masa temennya kok udah clear kan? Terus ini gimana hasilnya? Guys, besok aja udah setengah tiga. Oke. Indra, jaminan lo buat bantu si si Akbar apa? Niat kita kan baik, pasti ada aja jalannya. Lah itu si Indra datang. Jalannya itu. Indra, kata Papi tempatnya pakai aja. Yang penting nanti dijaga, dirawat sama dibersihkan ya. Oke, siap dah. Thanks. Pasti kita bakal kita jaga tempatnya. Oke, aku duluan ya, Indra. Oke, hati-hati ya. Iya. Eh, konsepnya gimana? Belum tahu. Harganya gimana? Alhamdulillah tempatnya dikasih gratis, cuman kita suruh main aja. Alhamdulillah. Oke, kita tinggal cari konsep, alat, bahan untuk warung sebelahnya ya. Eh, kok sudah libur aja, suka deh. Iya, woi, suka banget woi, terhindar dari tugas-tugas sekolah. Harus ada liburan bareng lah. Ih, setuju banget. Gimana kalau kita semuanya pergi ke pantai? Setuju enggak? Setuju. Mau tanya dia, karena mesin. Gua mau ngomong. Iya, ada apa? Gimana? Kan mulai liburan. Gimana kalau kita isi dengan opening warung? Kayaknya boleh tuh. Mulai besok ya. Eh guys. Kata papiku biasa udah bisa dipakai, kebetulan tadi barusan bantu bersihin. Oke, okay, thanks ya, Nda. Sip duluan ya semua. Iya, hati-hati. Besok semuanya kumpul di rumah gue ya, jam 9, tersebutnya hitam. Oke, siap. Oke. Udah kumpul semua belum? Udah lengkap nih. Emang tempatnya Dinda di mana? Emang lo udah tahu, Dra? Tenang, udah siar, Lok. Udah OTW sekarang lah, mumpung belum panas. Oke. Gas. Enak banget. Hai. Tempatnya lumayan strategis sih, bagus ini. Iya, deket jalan raya, tinggal dihias-hias aja nih. Terus ini nanti konsepnya gimana? Gak tahu, kita hias adanya aja. Ayo kita tata-tata, siapa tahu hari ini kita opening. Sekitar jam 3 deh kayaknya. Tuh lihat. Tuh kan benar ada yang ngambil, tapi siapa we itu wajahnya enggak kelihatan? Jaketnya lihat. Bentar, kayak jaketnya si Iki. Mana mungkin si Iki yang ngambil? Lihatlah foto tubuhnya juga mirip. Itu dulu aja. Ya udah. Eh, ada apa nih? Ini loh, kita lagi ngecek CCTV. Uang dikasih hilang soalnya. Tapi wajahnya kok burem gini ya? Tenang, aku bisa kalau gini. Sini biar aku bantu. Coba kita zoom ya. Hah? Ini kan Iki. Eh iya, woi, ini kan Iki.
biarin, kan bisa gue ajak ngobrol. Thanks, Din. Siap. Hei, sini. Kenapa, Andra? Maksud lo kayak gini gimana? Dulu lo dukung kita buat bantu si Akbar. Kenapa lo sekarang yang jadi pengkhianat? Maksud lo apa? Hei, kalian kenapa sih? Ada apa? Gak tau tuh, coba tanya temen lo. Udah. Dulu. Ada apa ini? Sini, gue mau lihat jaket lo. Apa ya? Ya woi, jaket lo ngirim sama yang di CCTV. Ngaku deh lo, kalau lo yang ambil uangnya. Iya, gue yang ambil, puas kalian. Ki beneran? Kenapa lo ngakuin itu? Udah, kalian diem-diem deh. Kalian gak tahu apa-apa. Kalian gak tahu rasanya jadi aku. Capek tau gak sih? Tahu sendiri kan, bokap gue kerjaannya cuma mabok-mabokan doang. Dan sedangkan nyokap gue harus cari nafkah. Gue sebagai anak pengen bantu nyokap gue. Tapi Ki, lo tetap salah karena udah ambil uang itu. Harusnya lo bisa minta bantuan ke kita. Kita pasti kasih. Sorry, Ki. Gue tadi emosi banget. Terus gue apa enggak? Maafin gue teman-teman. Gue tahu kalau apa yang gue lakuin itu salah. Tapi gue juga nggak tahu harus gimana lagi. Di sisi lain, gue juga butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gue. Uangnya lo kembaliin aja, Ki. Nanti kita atur lagi. Kita bisa dapat penghasilan, tapi kita juga bisa bantu Akbar. Ya, sekali lagi maaf ya. Hey, kalian semua, sini dong, gue mau ngomongin sesuatu. Gimana, Han? Ada apa? Jadi gini, nanti setiap seminggu sekali aku bakalan bagiin uang jualan kita. Gimana? Emang uangnya bakal cukup, Han? Insya Allah cukup kok, aku tetap sisain buat si Akbar. Makasih ya, Han. Oke. Guys, uang kita udah cukup banget buat bantu si Akbar. Usaha kita berhasil ya? Akbar bisa lanjut sekolahnya kan? Iya, Fer. Terharu banget aku. Thanks ya buat kalian yang udah bantu gue buat bantu si Akbar. Kalau gak ada kalian, mungkin gue gak bisa bantu si Akbar. Indra, gak seharusnya bilang kayak gini ke kita. Kita teman kan? Sama teman tuh harus saling bantu, bukan malah ninggalin. Tapi aku masih teman kalian kan? Enggak, najis temenan sama pencuri. Temen lah kita. Sorry telat. Gak kerasa ya, udah 3 tahun. Mana minggu depan udah kelulusan. Malah sekolah kita beda-beda semua lagi. Pengumumannya aja belum, boy. Jadinya gimana, Bar? Tetap lanjut sekolah, kan? Sekolah aja, Bar. Pendidikan sekarang penting, apalagi kebanyakan pekerjaan harus lulus SMA. Pengenku sih gitu. Tapi kalian juga tahu sendiri, kan? Gak usah dipikir gayanya. Ini kita ada sedikit bantuan buat lo. Semoga lo gunain dengan baik. Sorry, Bar. Ini kalau sedikit, ini dari kita. Semoga lo gunain dengan baik. Bener, sayang kalau lo nggak lanjut ke SMA impian lo. Jadi gimana, Bar? Tetap sekolah, kan? Wah, nggak bisa balas ini semua ke kalian. Tapi pasti gue bakal gunain uang ini dengan sebaik-baiknya. Dan gue bakal milih untuk melanjutin sekolah dan juga tetap melanjutin kerja. Gue yakin lo pasti sukses, Bar. Bukan hanya seseorang yang hanya sekedar memberi dan mendapat. Namun, teman itu adalah seseorang yang selalu ada di saat kita tak punya siapa dan apa.